Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Daroji, Kiai Haji Hanif, Kiai Haji Hadar Ihsan, Bapak Pejo Santoso, Bapak Amir Mahmud, semua yang hadir, keluarga besar Sultan Agung, MAJT, Masjid Baitur Rahman, Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, izinkan kami membuka satu literatur dalam Islam berjudul Badlul Ma'ud Fi Fadlit Ta'ud, sebuah kitab yang ditulis oleh ahli hadis besar Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang keutamaan dan hikmah pandemi. Di halaman 320, beliau menukil satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap Nabi kita ini mendekati suatu daerah yang akan dimasuki. Nabi kita berdoa, "Ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan bumi ini yang akan kami masuki, dan dari kebaikan apa-apa yang dikumpulkan dalam bumi ini, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan bumi ini dan keburukan apa-apa yang dikumpulkan oleh bumi ini. Ya Allah, berikan rezeki pada kami produksi-produksi dari bumi ini. Dan lindungi kami dari pandemi. Wa'izna min wabaha. Lindungi kami dari pandemi yang terjadi di bumi ini. Wahabibna ila ahliha. Dan cintakan kami pada penduduk bumi ini. Wahabib salihi ahliha ilaina. Dan cintakan mereka yang salih dari penduduk bumi ini, cintakan kepada kami. Ini doa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk di satu daerah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-ardi wa khairi ma jama'at fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'at fiha. Allahumma rizqna janaha wa a'izna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Dalam hadis ini berarti orang soleh itu sangat berperan. Setiap negeri
orang soleh itu berperan untuk meluruskan keyakinan, untuk meluruskan akhlak, untuk melindungi penduduk dari bahaya kerusakan moral, bahkan bahaya dari bencana. Itu sangat diperankan orang-orang soleh. Al-Quranul Karim dalam teorinya, saya mengambil dari teori dari huruf Ha. Huruf Ha itu dalam Al-Quran sebanyak 14.849 huruf. Huruf Ha itu dalam Al-Quran 14.849 huruf. Dari huruf Ha ini terdapat ayat Al-Quran yang dengan kata kunci hal. Hal apakah? Itu dalam Al-Quran diulangi 93 kali. Bagaimana kita menjadi orang soleh yang berpotensi untuk meluruskan manusia ke jalan yang benar, untuk melindungi manusia dari kerusakan akhlak, dari bencana, termasuk dari pandemi, termasuk dari bencana alam. Peranan ulama, peranan aulia, peranan orang-orang saleh. Al-Quran mengatakan dari kata hal yang artinya apakah 93 kali dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan fahal antum mungtahun, fahal antum muslimun, fahal antum syakirun, fahal antum mungtahun. Maka apakah kalian sanggup berhenti? Berhenti dari kemaksiatan? Berhenti dari kemungkaran? Berhenti dari dosa-dosa? Nah, ini dalam Al-Quran menjadi tema besar untuk menjadi manusia yang baik adalah kesanggupan untuk berhenti dari kemungkaran, berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari dosa. Yang kemaksiatan dan kemungkaran itulah di antara penyebab datangnya bencana, penyebab datangnya musibah, penyebab datangnya pandemi secara kompleks. Baik itu dosa nafsu, amarah, atau dosa intelektual, atau dosa ideologikal. Fahal antum mungtahun, maka apakah kalian siap berhenti? Jadi pertama adalah orang soleh diperankan itu adalah kita mengkader, menyiapkan diri kita untuk bagaimana diri kita ini direhabilitas, dibersihkan, diperbaiki dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian Al-Quran bicara, fahal antum muslimun, maka apakah kalian bersedia tunduk kepada Allah? Jadi tunduknya manusia kepada Allah inilah yang menjadikan manusia itu menjadi orang saleh. Dan kalau manusia itu menjadi orang saleh dan tunduk kepada Allah, akan ditakuti oleh selain Allah. Ditakuti oleh orang zalim, ditakuti oleh binatang buas, bahkan di
ditakuti oleh syaitan. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian bersedia tunduk kepada Allah? Yang ketiga adalah fahal antum syakirun, maka apakah kalian bersedia untuk bersyukur kepada Allah, memanfaatkan kekayaan alam yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, yang luar biasa kekayaan alamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan teknologi kita, syukur dengan SDM kita, syukur dengan integritas kita. Nah, kita gabungkan antara berhenti dari dosa, yaitu fahal antum muntahun, muntahun, kemudian kepatuhan kepada Allah, dan syukur kepada Allah. Kalau tiga ini digabungkan, maka menjadi orang salih, para wali yang bisa membendung dengan izin Allah dari musibah-musibah yang terjadi di suatu negeri. Ini penting sekali. Maka ada satu literatur yang diteliti oleh Dr. Fadil dari Turki, yang literatur itu banyak ditemukan di perpustakaan Vatikan, Roma, Itali, adalah karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya ada karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Nasaikhul Jailani, tentang satu dari pengembangan tiga ayat tadi, yaitu berhenti dari dosa, kepatuhan kepada Allah, dan bersyukur, yaitu satu, memunculkan sifat konseling diri untuk jiwa kita, untuk akhlak kita, untuk kepribadian kita. Nah, ini diisyarahkan oleh dialog yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam karya ilmiahnya Nasaikhul Jailani, adalah konseling yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di halaman 233, 236, 237 tentang dialog Nabi Musa dengan Iblis. Terjadilah dialog Nabi Musa dengan Iblis. Pada akhir dialognya itu, Iblis menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam tentang item-item menjadikan manusia ini mendapatkan bencana, yang menyebabkan manusia itu mendapatkan musibah. Nah, dosa-dosa apa yang disebutkan oleh Iblis ketika dialog dengan Nabi Musa dalam literaturnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah, pertama, la tajlis ala ma'idatin wa 'alaiha muskil. Janganlah duduk di atas hidangan yang ada minuman keras. Fa innaha ummul khaba'is. Karena minuman keras itu adalah induk dari segala kejahatan. Nah, hikmah pandemi ini, kita adalah menanamkan kesolihan pada bangsa ini, pada manusia, supaya menjauhi minuman keras, menjauhi dari ganja, morfin, narkotik, dan sebagainya.
ini akan menjadikan manusia salih. Dan Allah akan membuat alam itu stabil. Karena penduduknya salih. Alamnya stabil. Baik itu mikrokosmos atau makrokosmosnya, itu dijadikan oleh Allah stabil. Karena akhlak manusianya stabil dalam kebaikan. Yang kedua kata iblis, wala takhluwanna bimra'atin ghairi mahramin lak. Jangan sekali-kali berduaan, bersepi-sepian dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka pacaran itu tidak dilegalkan dalam Islam. Apalagi perzinaan. Pacaran saja tidak dilegalkan dalam Islam. Kata iblis yang ketiga, wala tahsudanna ahadan. Janganlah sekali-kali, sungguh jangan sekali-kali punya kedengkian dengan seseorang. Ini adalah penyakitnya, bukan penyakit level yang bawah. Semua level mudah kena penyakit kecemburuan sosial. Antar ilmuwan, antar ulama, antar pengusaha, bahkan sesama orang miskin, sesama orang kaya, sesama saudara. Dan ini orang menjadi bagian dari sosial, menjadi bagian dari masyarakat, yang masyarakat itu dalam bentuk tidak stabil karena kedengkian, maka muncullah kejahatan. Karena kedengkian, maka muncullah tindakan khianat. Nah, ini menyebabkan datangnya musibah. Kemudian iblis mengatakan pesan yang ketiga, wala takhdobanna, jangan mudah marah. Bahkan iblis mengatakan, wa idza ghadibta, apabila anda marah, fakul, segera ucapkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ini doa disampaikan oleh iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ilmu ini dicatat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana masyarakat itu menjadi salih, diantaranya emosinya terjaga. Tidak mudah marah, tidak agresif, tidak pendendam, tidak jahat. Nah, ini menyebabkan stabilnya manusia. Kalau stabilnya manusia, Allah akan menstabilkan alam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama ialah konseling diri. Yang kedua untuk membentuk orang salih adalah ritual ibadah. Ritual dan ibadah. Kami sangat berapresiasi dengan kegiatan Sultan Agung, dan semoga menjadi contoh ya untuk perguruan tinggi yang lain. Kegiatan ibadahnya disebutkan tadi oleh sahabat kami Bapak Bejo, Rektor Unisula. Ada kegiatan sholat malam, ada khatmul Quran. Ini luar biasa. Ini termasuk membentuk masyarakat salih. Membentuk masyarakat salih ini ritual ibadah membawa manusia itu hidup baik, mati baik. Hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik. Ada sebuah penelitian yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Husain Al-Affani. Ini kitab dua jilid tentang penelitian akibat perbuatan manusia. Judul kitabnya adalah
al-jaza' min jinsil amal. Karya Profesor Dr. Sayyid Hussein Al-Afani. Saya baca di jilid 2 halaman 434. Diceritakan tentang manfaat ritual dan ibadah. Ada seorang yang bernama Asy-Syaikh Amir Sayyid Usman. Itu tidak punya pita suara. Namanya Asy-Syaikh Amir Sayyid Usman. Itu tidak punya pita suara. Bahasa Arabnya pita suara adalah khibar as-sautiyah. Pita suara. Pada 7 tahun terakhir menjelang wafatnya, sudah tidak punya pita suara. Maka beliau itu kalau mengajarkan kepada murid-muridnya dengan isyarah. Suatu ketika di akhir hayatnya, beliau ini dibawa ke rumah sakit. Sudah tidak punya pita suara selama 7 tahun. Nah, masuk rumah sakit, 3 hari sebelum meninggal dunia, orang-orang yang ada di rumah sakit itu terkejut. Karena Asy-Syaikh Amir As-Sayyid Usman ini membaca Al-Quran dengan fasih, tanpa pita suara. Membaca Al-Quran dengan fasih 3 hari. Dari surat Al-Fatihah sampai juz terakhir surat An-Nas. Dikhatamkan 3 hari, kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ibadah itu menjadi manusia yang salih, hidup baik, mati pun dalam keadaan baik. Al-hayat khairullah, al-wafat khairullah. Hidup baik baginya, mati baik baginya. Ini orang manusia yang stabil. Dan insya Allah orang seperti ini distabilkan kehidupannya. Distabilkan rezekinya. Distabilkan kebahagiaannya. Ini penting sekali. Karena apa? Ibadah, ritual. Menjadi hidup baik, mati yang baik. Ini orang sangat ajaib kalau berdoa. Biasanya diperankan untuk memimpin doa di negara-negara Muslim untuk menghadapi perang. Seperti ketika perang membutuhkan doa Sultanul Awliya, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam diperankan berdoa untuk menghadapi perang di negara tersebut. Syekh Ahmad Al-Badawi juga diperankan berdoa. Di Indonesia sendiri ketika menghadapi Belanda, itu di Wonokromo di Surabaya ada khusus markas ulama, menampung ulama-ulama yang salih. Diperankan ulama-ulama yang salih. Tidak bersenjata dengan teknologi, tapi dengan kekuatan ruhaninya, kekuatan spiritualnya, dan kedekatan beliau-beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi bangsa Indonesia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah membentuk orang salih yang punya peranan menghadapi musibah, menghadapi bencana, ialah mengenai apa yang dimakan oleh orang ini adalah makanan yang halal. Karena meskipun dia ulama, tapi yang masuk dalam perutnya itu bukan rezeki yang halal, doanya tidak efektif. Doanya tidak efektif. Apalagi dia telah terkontaminasi oleh rezeki yang tidak baik,
rezeki dari orang-orang yang aniaya, rezeki dari orang-orang yang zalim, rezeki dari penguasa yang zalim. Dia telah ikut merasakan rezekinya telah terkontaminasi, keruh dengan itu, maka dia berdoa sudah tidak efektif. Karena kesolihannya sudah menurun. Kenapa? Karena rezeki yang masuk pada orang ini meskipun berilmu, bukan rezeki yang baik, bukan rezeki yang bersih. Maka halal itu penting sekali untuk membentuk orang saleh. Al-Quran bicara tentang halal. Kata halal itu disebut 5 kali dalam Al-Quran. Kemudian kata khillun dan kata khillan yang artinya juga halal 4 kali dalam Al-Quran. Bukan hanya halal saja, tapi bersih, sehat. Maka Al-Quran bicara tentang susu. Susu dalam Al-Quran, laban, disebut 2 kali dalam Al-Quran. Bukan hanya susu. Orang saleh juga rasional. Makan daging yang segar, yang bersih, halal, sehat, bersih. Al-Quran bicara lahman toriyat. Lahman toriyat, daging yang segar, itu disebut 1 kali dalam Al-Quran. Al-Quran juga berbicara vitamin, tentang buah-buahan. Fakihah, itu artinya buah. Dalam Al-Quran disebut 11 kali. Kemudian fawakih, buah-buahan, disebut 3 kali dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya bicara tentang kualitas rezeki itu halal, bukan hanya itu. Tapi juga memperhatikan gizi manusia. Juga memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh manusia. Halal, sehat, bersih. Nah, ini diperhatikan oleh Al-Quran. Nah, sebagai contoh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin terbitan Darul Minhaj jilid 8 halaman 331, Imam Ghazali menceritakan sebuah masyarakat yang punya kejadian aneh, bayi yang lahir itu fisiknya itu fisnya rupanya tidak ada yang bagus. Ada satu kaum, bayi yang lahir di sana, bayi-bayi itu tidak ada yang tampan, tidak ada yang ganteng, tidak ada yang cantik. Semua wajahnya itu buruk. Nah, akhirnya masyarakat itu gelisah dan melaporkan hal ini kepada seorang nabi waktu itu. Maka nabi itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala supaya memerintahkan masyarakat di sana, khususnya wanita yang hamil, fisyahri salis, di bulan ketiga, warabi, di bulan keempat, hamil bulan ketiga, hamil bulan keempat, supaya mengkonsumsi as-safarjal, buah pir. Ini buah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada nabi, dan nabi ini sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu yang hamil 3 bulan dan 4 bulan mengkonsumsi buah pir dengan harapan fa innahu yahsunul waladi. Insyaallah bayi yang lahir itu bayi yang fisiknya bagus, wajahnya bagus. Ini berarti Al-Qur'an mengidealkan manusia ini yang salih adalah rezekinya halal, juga memperhatikan tabiat tubuhnya
yaitu gizi yang sehat, bersih, vitamin, dan kesempurnaan yang lain. Yang keempat, tentang orang salih adalah potensi karomah. Potensi karomah ini penting sekali. Biasanya ini kalau ada bencana, ada kesulitan, itu biasanya orang yang mudah diterima doanya oleh Allah adalah majlum. Orang yang dianiaya, itu doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dakwatul majlum, doanya orang yang dianiaya. Maka saya pernah baca dalam satu literatur Nurul Absar, yaitu sebuah literatur kitab tentang keutamaan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kesulitan air, pernah terjadi suatu musibah, maka ulama yang dipenjara itu dikeluarkan untuk memimpin doa. Bahkan pernah terjadi krisis di Mesir pada zaman Fir'aun, yaitu dihantam tufan, belalang, kutu, kemudian kodok, pertumpahan darah dan sebagainya. Pertumpahan darah. Nah, siapa yang berdoa? Bukan Fir'aun. Tapi doa itu diserahkan oleh Musa alaihissalam. Ya Musa du'ulana rabbak. Fir'aun mengatakan, wahai Musa, engkau yang berdoa kepada Tuhanmu untuk kita semua ini, bangsa Mesir, bangsa wilayah Fir'aun, yang secara geografis itu bukan hanya Mesir, karena wilayah Fir'aun itu panjang sekali sampai ke Sudan, bahkan sampai sebagian di Palestina, ingat saya. Nah, ini doa ketika terjadi bencana, banjir, belalang, kutu, kemudian apa itu kodok, pertumpahan darah. Siapa yang berdoa? Bukan Fir'aun. Bukan menteri-menterinya Fir'aun. Tapi Musa alaihissalam. Dan siapa yang memohon doa kepada Musa? Fir'aunnya sendiri. Jadi orang salih yang mewakili berdoa. Maka Indonesia ini insya Allah masih banyak orang salih. Dan kriterianya tadi, dia tidak terkontaminasi rezeki yang haram, baik itu secara pribadi, kelembagaan, apapun. Dia bersih, hatinya bersih, emosinya bagus. Maka potensi orang salih yang keempat adalah potensi manfaat dari orang salih. Saya baca sebuah kitab kontemporer yang baru ditulis ketika terjadi pandemi terakhir ini, yaitu kitab Fatawan Nawazil Waba Corona. Jadi kitab ini judulnya Waba Corona COVID-19. Ini kitab halamannya itu mencapai 741. Mengkupas tentang COVID Corona. Karya Dr. Shauqi Ibrahim. Dr. Shauqi Ibrahim. Mengkupas tuntas tentang COVID Corona. Saya baca di sini, di halaman 573, pernah terjadi di sebuah daerah mahallah. Mahallah itu Mesir. Maka populer Imam Mahalli yang menulis sebagian dari tafsir Jalalain, yaitu Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Mahalli itu daerah mahallah dari Mesir.
pernah terjadi pandemi wabah di daerah Mahallah Mesir, maka seorang ulama besar, walinya Allah yang salih, mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu, Nabi memberikan doa untuk menghadapi bencana nasional, untuk menghadapi bencana massal, untuk menghadapi wabah, menghadapi pandemi. Kemudian dalam mimpinya itu, Nabi memerintahkan orang soleh ini untuk menulis doa yang akan disampaikan Nabi. Anda tulis, padahal dalam mimpi. Tentunya ini ulama, ini orang soleh yang dalam mimpinya bertemu Nabi dan diperintah Nabi untuk menulis doa, tidak bawa pena, tidak bawa tinta. Tapi Nabi merintahkan tulis dengan jari-jari Nabi yang mulia menunjuk pada telapak tangan orang ini. Anehnya, begitu orang ini terbangun dari tidur, di telapak tangan itu sudah ada doa. Sudah ada doa yang disampaikan Nabi dalam mimpi. Ini kejadian yang luar biasa. Jadi Nabi menyampaikan doa kepada orang ini dalam mimpi dan memerintahkan untuk ditulis. Nabi menunjuk telapak tangan orang ini. Begitu orang ini terbangun dari tidurnya, telapak tangan itu sudah ada tulisan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa ini akan saya bacakan. Akan saya bacakan untuk kita semua, untuk segenap manusia, untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh manusia, khususnya saudara-saudara kita yang menderita terpapar COVID Corona-19. Doa ini akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keselamatan bagi junjungan kita, Tuhan kita Muhammad dan seluruh keluarganya. Allahumma na'udzubika minat ta'ni. Ya Allah, kita semua memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Minat ta'ni, dari tusuk-tusukan, dari perang saudara, dari pembunuhan, wa ta'un, dan dari wabah penyakit. Wa idhamil bala, dan lindungilah kita semua ini ya Allah dari ujian yang besar. Bin nafsi, entah itu ujian fisik, wal mal, ujian harta, wal ahl, ujian keluarga, wal walad, ujian anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mimma nakhafu wa nahzar, dari apa-apa yang kita takuti dan apa-apa yang kita khawatirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Adada zunubina, sejumlah dosa-dosa kita, hatta tughfar, sehingga dosa kita engkau ampuni ya Allah. Dosa semua kita semua ini, dosa kita semua ini, berkenanlah engkau mengampuninya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa untuk junjungan kita Muhammad dan segenap keluarganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Allahumma kama syafa'ta nabiyana, ya Allah, seperti engkau memberikan syafaat, seperti engkau izinkan nabi engkau, nabi kita, ya Allah, engkau izinkan memberikan syafaat kepada kita manusia. Fa'amhilna, maka berikanlah tempo waktu, tempo hidup, tempo panjangnya umur dengan berkah kepada kita. Wa'mur bina manazilana, dan bangunlah ya Allah tempat-tempat kita ini, negeri kita ini, masjid-masjid kita ini, kampus-kampus kita ini, sekolah-sekolah kita ini, jadikan makmur, kembali aktif, kembali stabil, kembali normal. Wala tuhlikna bidzunubina, dan janganlah engkau menghancurkan kami, membinasakan kami akibat dosa-dosa kami, ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha kasih sayang di antara yang penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Dan salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa, semoga senantiasa untuk junjungan kita Muhammad dan segenap keluarganya. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kepada Gus Qayyum sekaligus untuk memimpin doa penutup pada acara malam hari ini. Kami persilahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Wa maj'alna min ahli al-haq alladhina talabu al-haq minka al-haq ya haq wa bil haq anzalnahu wa bil haq nazal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.